Rekaman CCTV pencurian di salah satu toko grosir Jalan Nana Rohana, Warung Muncang, Bandung Kulon, Holis, Bandung, pada tanggal 17 September tahun 2021 sekitar jam 1 siang. Saat kejadian, kondisi gudang tempat penyimpanan tas tersebut sedang dalam keadaan kosong, tidak ada orang. Sehingga pelaku bisa leluasa melakukan aksinya. Terlihat dari rekaman CCTV sebelum masuk ke toko, pelaku seperti sudah melakukan persiapan untuk kabur dengan memosisikan motornya di sisi arah jalan. Diduga sebelum melakukan aksinya, pelaku sudah mengintai lokasi beberapa hari sebelumnya. Diimbau kepada para pekerja untuk berhati-hati dalam menyimpan barang berharganya untuk menghindari pencurian seperti kasus ini. Semoga pelaku lekas bertaubat dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.